Jadi kami sudah menyiapkan website dengan alamat vaksinln.dto.kemkes.go.id untuk para WNI maupun WNA untuk mendaftarkan, dan kemudian nanti akan kita verifikasi. Jadi teman-teman sekalian ya, WNA maupun WNI yang vaksin di luar negeri itu bisa masuk ke dalam website ini. Nah, kemudian melakukan pendaftaran dan mengajukan verifikasi. Nah, setelah mengisi data ya, nanti datanya apa saja yang akan diisi saya akan sampaikan di bagian berikutnya. Setelah itu nanti akan kami verifikasi. Untuk khusus untuk WNI. Sementara itu untuk WNA, kami bersama Kemenlu kerjasama juga nanti akan melakukan koordinasi dengan kedutaan masing-masing, sehingga sertifikat non-vaksin ini yang bukan dari Indonesia ini akan diverifikasi oleh kedutaan masing-masing. Nah, kemudian setelah itu, setelah diverifikasi, hasilnya akan dikonfirmasi melalui email yang sudah didaftarkan di website tersebut. Kurang lebih maksimal 3 hari kerja. Nah, kemudian setelah itu harus diklaim masuk ke dalam Peduli Lindungi untuk melengkapi ataupun mengklaim sertifikat vaksin yang nanti muncul setelah ini diverifikasi. Nah, kemudian setelah itu bisa menggunakan Peduli Lindungi dan digunakan untuk melakukan scan QR code di berbagai tempat aktivitas masyarakat seperti mal, kemudian penerbangan dan lain sebagainya.